Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kita jumpa lagi sekali dalam live My Subi Channel Pagi Talk di pagi hari Minggu. Minggu terakhir 2023, 31 Disember 2023. Saya berada di RTC Sibuti, Berkenu. Situ ada macam-macam jualan stok. Tapi kita pergi ke bahagian yang jual kuih muih tu. Dekat RTC Berkenu, RTC Sibuti di Berkenu. Raun-raun nangga, macam-macam ada. Nasi ayam goreng ada, mi goreng ada, masuk cucu kacang hijau, cucu kacang tu berapa? Cucu kacang 5 ringgit 2 biji. 5 ringgit 2 biji. 2 ringgit 5 biji. 2 ringgit 5 biji. Ada jual wantan pun ada. Awal pagi tu kan, ramai dah orang. Di luar tu pun ada kemah-kemah yang berjual di luar. Kat area parking tu. Setiap pun ada yang nasi lemak. Nasi lemak bungkus pun ada. Nasi lemak bungkus berapa tu kak? RM3. Okay. Macam-macam kuih ada. Pagi tu ramai orang di situ. Meriah. Seawal jam 7. 6.30 dah ramai orang tadi. Untuk semua kuih-kuih. Popia ada. Wow, untuk best lah. Untuk kuih tart lah. Custard. Berapa tak? Pandan berapa? Berapa tak? Oh, sini setengah. Oh, custard. Banyak kuih. Celorot dengan tape. Sebab dia cari celorot dengan tape. Tape berapa sikit? 5% sebiji. Celorot? Sama 5% ya? Ini semua 5%. Celorot dengan tape 5% sikit. Ustaz dah mula roti canai. Siapa nak cek roti canai, Ustaz? Abang tak dah mula roti canai. Mama Azlan, Min, cuba Doraemon makcik mula Kediri ya. Yang ni Mama Azlan. Doraemon ni. Banyak yang jual kuih Doraemon tu. So, pisang, Doraemon. Yang ni satu Doraemon. Oh, Doraemon ni yang tadi lah. Banyak. Kelak kita try lah. Kelak kita try. Macam-macam ada. Oh, lok campur pun ada juga. Salam Min. Awal kita pagi tu. Di Berkenu. Oh, awal pagi tu. Masih ada game futsal sebenarnya. Di arena saja. Ngantar anak tadi. So, awal sikit lah. Tok pun ada kuih Doraemon. Tok pun ada karipap juga. Karipap sardin. Kuih favourite celorot dengan tape. Acik ni. Oh, ada celorot dengan tape tadi. 50% je. 50% je harganya. So, tok pun ada juga. Ha, tok pun ada tape. 50%. 50% sikit. 50% je. Belakang kita Min, makcik ya. Belakang kami. Yang ni, yang tu agak. Kelak kita try makan. Kami dah pusin-pusin dulu. Last kali kelak buat kita makan. Last kali. Sebab kami sebelah Nun pun ada ajak saya jual ikan. Jual sayur-sayuran. Tapi. Nak habis lah tapi. Nak Doraemon mula Kediri ya. Yang ni makcik makan tudung apa tadi ya? Ada juga cucu-cucu. Cucu pisang. Nak makan cermin mata. Orang makan cermin mata ya. Okey, kelak kita try pergi. Setelah pun ada juga. Setelah goreng atas tu. Oh, penyaram. Ini tengah mola penyaram. Penyaram panas 5% lah. Oh, 5% sikit penyaramnya. Kena lampunya ya tu. Lampunya kena disco lah. Penyaram 50% je. Nak jual tapi 50% tadi. Oh, okey. Boleh kelak kita try. InsyaAllah. Sebelah tok pun ada jual.
sampai ke hujung tu eh. Tok Kuih Muih. Cucu-cucu. Krepek-krepek pun ada dekat situ. Hai. Tok pun ada kuih juga. Pulu panggang. Pulu panggang kosong kah? Kosong, yang inti. Oh, inti apa? Inti serunding udang. Oh, serunding udang. Berapa sikit? RM2. Oh, serunding udang. Banyak tape, banyak pulu panggang. Tok pun ada pulu panggang juga. Tape, tape berapa sikit? Ha? Tape berapa sikit? Tape berapa sikit? RM3. Ah, okey. RM3. Tok apa tok? Ketupat dengan kuahnya sekali. Oh, berapa? Oh. Si mana? Tuan nasi lemak ah. Ketupat dengannya pun kuah sekali tadi ya. Jom kita jalan-jalan lah. Nah, banyak kuih di Berkenu, banyak. Dekat RTC. Dekat RTC. Di luar tu mendung sikitlah. Tadi dah hujan dah rasanya. Tu dah mendung. Mendung semendung-mendungnya. Di Miriam mesti pasti tadi mai keluar daripada rumah tu macam dah gelap. Tok pun tapir. Banyak orang jual tapir tu kan? Tapir makan daun tu. Salam hujung minggu daripada Matu bosku. Thank you Bang Yusof Halidan. Tapir berapa sikit kak? Tapir 50 sen sebiji. 50 sen sebiji ya? Oh? Apa bezanya? Sama kah? Sama kak ya. Oh sama. Kita makan 2 talam. Oh makan 2 talam. Okay. Kuih-kuih kering pun ada tu. Baulu. Abang Zul HM selamat morning. Hujan pagi tu di Bandaraya Kuching. Oh kita di Kuching bang. Abang Zul HM, Kucing hujan, Miri pun hujan pagi tadi. Miri hujan pukul 6 tadi so. Oh awal pagi tadi sebenarnya hujan dah. Tak pun ada kuih lagi. Tak pun kena celorot juga. Tu tenunggah kuih apa tak? Ya, basong. Basong, basong. Yang kena celorot juga. Basong. Berapa sikit ya? 4 biji 2 ringgit. Basong. Kedai celorot juga. Wah, oh, tok best kan? Cute je. Si tok mendong. Macam mau hujan lagi. Macam mau hujan lagi. Tok kuih-kuih kering. Oh, ada. Kuih sempit kecil-kecil tok. Tok saya ambil daripada muka. Dari muka saya ambil tok. Banyak. Tepung lemantak pun ada juga. Tok semua ambil daripada muka. Import daripada muka saya jual stok. Ambil suka tu. Kuih sepit yang kecil-kecil tu. Dengan tu. Oh, sagu pun ada. Abang Zul di Kuching ke Abang Zul? Yang ada Kuching hujan. Oh, belakangnya pun ada kuih juga. Oh, so jalan-jalan cari makan di Kuching. Oh, okey. Ingat nak pergi nanggak event tahun baru malam tu? Di waterfront kan? Ada event tahun baru kan di waterfront malam tu. Tok pun ada jual mie burger pun ada. Awal pagi dah ada burger guys. RM2 je. RM2.50. Burger ayam daging nasi lemak. Tok nasi ayam sedap. Kuih basong ya rasanya lemak berkrim kan. Pula boleh try kuih basong. RM4, RM2. Haa, tok kuih basong. Tok pun ada kuih basong je, Ustaz. Oh, ada. Udah pergi siang petang, mari. Nangga setidaknya malah rehearsal, mari kan. Raptai. Raptai penuh. Sambutan ambang tahun baru malam tu. Di Miri pun ada, bang. Di Miri pun ada sambutan tahun baru malam tu. Tapi kita malah kecil-kecilan je. Time tu siapat dia, kan. Hai. Habis dah kuihnya. Tinggal sikit je donat dah. Mau habis. Itu bahagian kuih-kuih yang kita pergi tu. Kuih basong tadi. Empat. Miri susah mau cari sagu di Berkenu ada jual tu. Oh, ada, ada. Ada sagu tadi. Saya tahu memang ada tiap minggu di situ. Setiap hari ada. Jual sagu. Saya yang beli di Mbak daripada Berkenu kan. Ada orang nyuruh makan ni lah tadi. Kuih apa?
Kuih Doraemon, sekejap kita try. Kita pun ada kuih juga. Kuih angin. Custard pun ada juga. Kuih besarnya kuih tu. Tu apa kat dalamnya? Kacang kah? Bukan. Rempah ya. Oh, rempah? Kari kah? Bukan. Bukan. Oh, rempah. Kuih apa ya? Kuih apa ya? Lupa namanya. Kuih apa? Macam? Ha? Apa nama kuih? Kuih nyamuk. Macam acu nyamuk. Oh, macam acu nyamuk. Oh, dalamnya rempah ha? Oh. Macam racun nyamuk nok hijau ya. Oh, ya bulat-bulat ya. Oh, masuk video masuk ini. Masuk live kita. Bah. Oh. Kari ya, berempah. Kami pernah beli cucur ubi kayunya di sini nyaman tu. Oh. Ubi kayu saya ada tadi bang. Macam dah habis ya kan? Jom kita jalan situ. Orang tua nak cermin mata Zul Azlan marah tadi. Yang cermin mata. Yang malah kuih Doraemon. Yang ni. Nasi lemak tu menggoda habis. Yang cermin mata ni lah. Oh, saya macam dah balik dah kakak ya. Oh, cakoy baru siap. Cakoy baru siap. Panas-panas lagi. Ya, cakoynya. Wow. Baru datang. Baru datang. Wow. Panas-panas. Oh, tu orang tu hanya cermin mata tu. Saya dah gig ke Doraemon je tu? Dah habis rasanya. Macam dah habis siap kuih Doraemon ni. Patut celorot tadi. Try makannya pun tape dengan ni. Ni apa ya? Apa ya? Kari pap sos? Berapa kak kari pap sos? Jarang-jarang ada. Berapa tu? RM2.04. RM2.04. Apa intinya? Sayur. Oh, sayur. Limon, telur, toge. Oh. Kepap, kepap sos lah. Ini basah-basah lah. Basah. Okay. Nak try makan kita pun tape dengan celorot sekejap. Kak Sia boleh kak? Kak Sia. Belakang ya. Amin nak try makan. Okay. Celorot dengan dia. Celorot dengan dia pun tape. Yang kuih Doraemon tu macam kakak nak kecil mata yang macam dah balik. Maka ada habisnya pun. Ya. Situ ada air. Hai, jumpa lagi. Selamat pagi. Yang banyak air, sejuk-sejuk lah. Air panas sudah? Ha? Ambil berair dari. Air panas sudah, air panas. Air panas sudah. Kalau kita mau air panas, hujung. Hujung ni? Rumah orang. Jangan, oh. Jangan orang. Jangan kipas. Jangan kipas sama. Nyaman kari pap sos ya. Pernah beli di Bekenu dulu. Yes, ada jual sebelah. Yang kami nak try makan. Yeah. Celorot sekejap bah. Makan celorot dengan tape. Ini celorot ni. Ya, celorotnya. Kak, kasih saja kak Amin nak makan. Kelak kita kira sekali. Kita buat air apa? Air siapa? Air siapa Amin try makan? Air siapa? Amin nak makan celorot kita dengan ni. Tape. Oh, Repop Sos punya suruh Amin try. Kita try makan Repop Sos. Sekejap, kita adjust sikit. Siapa duduk kak? Ambil nyari diri contoh sekejap. Boleh. Siapa? Oh, banyaknya. Oh, untuk tapenya. Ya, makan tape. Kasim 1688. King Salam dengan Tokenio nak berjual kuih ya. Okey. Ada King Salam dengan kita kak? Apa ya? Oh, banyaknya. Ada orang salam kita tu. Kasim apa tu? Kasim 1688. Oh, kenal. Kenal lah? Sama kampung. Oh. Rambai. Wow, untuk tape je. Waalaikumsalam je dah bang. Ni ada balas lah. Tape 50 sen. Oh, ni pecah-pecah. Ni dah. Oh, nasi terlalu manis.
Sedang-sedang. Oh, bila pergi Sibu? InsyaAllah minggu depan, bang. Mungkin hari Rabu. Di hari kejadian. Event Pesta Orang Kampung bermula 3 hari bulan. Kami pergi 3 hari bulan lah. Awal pagi kali bergerak dari stok. Daripada Miri. Tok celorot. Makan celorot pagi tu. Pun kurang manis juga. Okey. Sesuai dengan kami. Yang nasi mahu makan manis. Celorot pun 5%. Jimmy dia belia. Alhamdulillah. Oh, pada dengannya adik Sapura ya, kak. Ni kakak dia tak ni. Kasimnya, Kasimnya adik Sapura ni mana? Oh. Tok kuih sos tadi. Assalamualaikum, Min. Selamat pagi. Sedap kari pap sos ya, Min. Yalah, tengah nak makan tok. Pahal kereta ya. Alamnya. Kari pap sos. Minci sayur. Buah kembang Leon angkat tapi awal pagi. Dah mumpuk lah cari. Cari ngisi perut lah. Izzahar Pak Jack. Rozi Ozi bro. Si hujan kah? Selamat bersarapan. Situ si hujan. Bawa lekat hujan. Tapi mendong lah. Celorotnya sedapnya. Kurang manis. Okey lah. Sesuai dengan kami yang semua manis gila. Repot pos lah. So, yang jual lep berapa? Kai pap sos jual berapa lep? Seringgit 2 biji. Celorot yang tak. Saya makan lagi sikit celorotnya. Celorot 5% kan? Celorot 5%, tape pun 5%. Oh, yang mana kai pap sosnya? Pedas. Terasanya pun sos kan? Siap terlalu pedas. Sedang-sedang lah, okey. Bagi kami okey lah. Tok celorot. Selalu nak lembek sikit. Dulu kami makan, si buka tu kami tolak-tolak ya. Tentuk. Tolak-tolak cemil ya. Di Kuching musim buah masa tu. Best banyak orang jual buah durian tepi jalan. Dari Simunjan sampai ke Serian. Orang makan darat tak pergi bang. Okey bang. Banyak buah bang. Boleh beli bang. Makan tepi jalan. Berapa bang durian bang harganya? Harga durian berapa? Banyak kuih duit ni tok. Tok ada ketupat. Ketupat set. Ketupat sambal tok berapa? Ketupat sambal tok. Jom kita try makan. Yang tu berapa tu kak? Ha? Ketupat sambal. RM2 je. Oh, RM2 je ketupat sambalnya. Ketupat dengan sambalnya sekali. Kami nak habiskan tape lho. Ada tape. Untuk tapenya. Kisha Kaisara, lapar kami orang Nangga kita makan kuih. Untuk tape, tape 5% lah. 5% je tapenya. Jemput makan, jemput makan. Siap terlalu besar sesuai dengan harganya, 50%. Ya. 50% sekejap. Lapan anggar, jom cari. Cari tape, di Miri ada. Sini ada jual kuih pagi-pagi untuk di Miri. Jom kita makan. Oh, tape. Kuih celorot tadi RM2 dah, dah habis nak makan. 50% sekejap sikit. Tape pun 50%. Habis dah. Dua celorot, dua tape ya. Dua celorot, dua tape. Ketupat dengan sambal tadi RM2 je. Oh, murah.
Oh, tapi kaipap sambal je tak boleh tahan eh. Banyak orang jual kaipap sambal je esok. Siap lain pun ada jual juga. Pulut sambal. Tapi nyaman. Kaipap sos. Tak kaipap sos. Kayu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syariah Syarkawi. Kaipap sos tadi RM2.04 kah? Kaipap sos. RM2.04. Ah, okey okey, okey kak. Ah, siapa? Ada air. Kaipap sos yang RM2.04. Oh, ada siap YB look di situ. Saya tengah beri kalender tahun baru. Kalender 2024. Yaya Little. Si tahu juga berapa harga durian. Ya, sebab kami melimpas saja mari. Oh, insyaAllah masa on the way balik ke Bintulu kelak kami singgah. Berapa jam bang Bintulu Kuching? Direct kah? Saya dah berhenti. Subi Sudin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sini oh. Itu dekat RTC Sibuti, dekat Berkenu. RTC Sibuti namanya, tapi dia dekat Berkenu, bukan dekat Sibuti ya. RTC Sibuti dekat Berkenu. Pagi-pagi, hari-hari memang banyak orang jual kuih situ. Ambil tisu sekejap. Hari-hari, pagi-pagi memang ramai. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tengah hantar kalender. Kalender tahun baru. Jadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata orang nak nanggar di pasar tu lah. Saya jual sayur-sayur, jual ikan. Ada sikit lagi kuih lagi. Saya belum masak. Saya rasa lho sikit. Ketupat dia kelam, balik. Suyan nasi kukus, ayam goreng berempah, tutup hari tu. 3 hari bulan baru buka balik. Yes. Rel, ada orang pergi siang mari, Rel? Tutup sebenarnya hari tu. Patutnya tutup hari Isnin kan? Tutup kuih apa tu? Lupa dah namanya. Tutup kuih apa? 3 hari bulan buka balik. Cuti lama. Oh. Saril pergi ngail mari. Mama Fakhruddin, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. YB Lok nasib jadi Menteri Kesihatan ke Cip? YB Lok bukan menteri, ini timbalan menteri. Timbalan Menteri Kesihatan, Ahli Parlimen Sibuti. Terima kasih datang mari. Kosoi, yes kosoi. Kosoinya. Kosoi. Kaswi? Oh, ada dengar kaswi ya? Ada dengar kosoi. Kedai Nur Adlan suruh makan bagi tadi ya. Kuih Doraemon pula sendiri ya. Dah habis lah Doraemonnya. Aman. Kasui atau kosoi ya. Oh, kejap makan kuih. Cukup. Tuk tadi nyampu sambal. Ketupat sambalnya. RM2 je. Jobri, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya ingat sambal. Ada udang galah hidup di jual saya. Oh, ada. Belakang tu nak. Rel. Belakang tu ada jual kali. Kata ambil ambil stok. Oh, banyak kuih bungkus tu kak. Tu banyak bungkus. Ada orang booking. Kau booking. Kata mai ambil kah? Kata mai ambil kah? Dia pusing-pusing lah. Masih kak. Nyaman yang punya. Kaipap. Kaipap sos. Kena pergi sebelah. Nak pergi sebelah tu lagi kak. Pergi sebelah tu dah tapi ya. 50%. 7 jam dari Bintulu. Ada berhenti juga di Selangau, Sibu Jaya, isi minyak di Betong. Oh, okey. Burhan Izzah Burhan. Assalamualaikum Bang Suf. Sebelah kakak ya, ada jual kuih Doraemonnya, kuih Doraemon makcik ya. Sebelah kakak tu. Yang ni, yang tu kah? Mun yang sebelah tu, saya dah gig kuih Doraemonnya. Yang sebelah tu, saya dah gig kuih Doraemonnya. Macam dah habis. Kalau sebelah Nun, kami mesti pasti. Sebelah kakak yang tadi ya, tempat ambil makan tu. Okay.
Jom pergi sebelah Nun git. Dah, dah try makan dek. Okey. Cari kuih Doraemon ni, kuih Doraemon. Sin kuih Doraemon makcik je yang ada. Makcik dia satu lah. Sitok ada sitok atok kuih Doraemon makcik tok jual. Sebelahnya air balang tidak nyaman. Kami selalu pergi beli teh ais dengan green tea saja. Sebelah makcik tok saya lagi kuih Doraemonnya dah habis. Sitok pun saya dah. Ada nasi lemak ayam. Oh, nasi campur. Kuih Doraemon sebelahnya dah habis dah tadi. Siapa Hamid nak pergi? Oh, betul bang. Nang awal kuih Doraemon makcik ya habis. Oh, sitok. Oh, kuih Doraemon dah habis ya makcik? Habis dah. Wah, orang suruh Hamid try kita pun kuih Doraemon tadi. Habis. Awal habis oh? Awal habis. Kuih pula sendiri lah. Pula sendiri. Saya ada rezeki ya gitu. Iyalah. Lain kali Hamid try ya. Ah, masih awal. Sitok rupanya. Okey. Masih kak? Dayang Hasyah pernah pergi Sinun terbaik peniaga RTC berkenuh. Tanya. 5% je guys, celorotnya. Tapi pun 5% juga. Sesuai dengan isinya, sesuai dengan harganya. Salam tuan Awang hadir. Terima kasih Awang. Terima kasih selalu hadir. So, custard pun ada juga. Kaipap sos ya okey kak? Alhamdulillah. Boleh tahan, boleh tahan. Kelak tak beli-beli. Pimu lambat lagi, dah habis atau? Kelak singgah lagi beli. Kelak beli tapau. Bawa balik. Sebelah Nun lagi. Ah, kita pergi sebelah sebelah Nun ada tempat jual sayur-sayur. Ikan-ikan. Miu-miu. Ini sebelah-sebelah je. Jual sayur, jual ikan. Jual sayur, ikan dengan medan jual kuih muih. Stok jual kuih muih, stok. Ruang jualan makanan dan minuman. Stok sayur-sayuran. Ada udang, ada ikan. Eh, kawan. Oh, tu YB look lah. Dia tengah beri kalender tu. Dengan masing-masing kalender tahun 2024. Haa, ianya. Tengah beri kalender. 2024. Haa, sampoi je YB. Pakai sandal je. Beri dengan peniaga-peniaga di situ. Pak. Kalender tahun 2024. Haa, kena dengar kalendernya. Boleh tunjuk. Haa, ya. Kalender 2024. Sarawak first. Jom kawan-kawan kita pergi berkenuh dekat RTC Sebuti. Saya beri apa? YB beri kalender untuk peniaga-peniaga di situ. Ianya kalender tahun baru 2024. Salam MNC Steady YB. Minta YB awal nak boleh datang situ dia minta kalender. Ada kalender. Kalender 2024. Okey. Terserempak sebenarnya saya dah janji apa-apa tapi terserempak dengan YB di situ. Mariknya merasmi sidak pun food style marik. Selamat tahun baru. Ha, YB menang selamat tahun baru. Seorang satu dapat kalender 2024. Ha, ya kalendernya. Ya kalendernya lah. Oh kacak lah. Warna putih. Merah. GPS. Terbaik YB. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kata kita jalan-jalan lagi cari-cari nangga apa yang ada di RTC kalender. Mantap YB. Ha. Sedap ni. Saya sedekah. Ha. Saya bayar. Saya sedekah sedap. Untuk rumah ni dari Semenanjung. Kalender. Jom kita jalan-jalan jap. Sambil-sambil YB pergi nangga ya. Kita nangga apa jualan-jualan menarik di situ guys. Ha. Untuk bahagian sayur-sayuran. Hasil tani. Buah-buahan. Terong ada. Sayur-sayur ada. Terong asam. Di luar tu pun ada banyak juga. Di luar tu pun banyak juga berjual. YB berjiwa rakyat. Respect. Nyebut kalender. Sampai je. Makin sandal je kan. Sayur-sayur ada.
Cerita awal pagi memang meriah. Pukul 10, 11 lah mungkin dah kurang sikit. Alhamdulillah, sikit susah. Sikit susah jumpa YB. Sebab ni akan turun padang every weekend. Ni akan ada sentiasa di di tempat ataupun di kawasannya. Kalau saya ada tugas di, di tempat lain lah kan. Mau nanggar kalender, nak satu kalender. Oh, kalender lah YB tak. 2024. My Sufi Channel pun ada kalender kat. Siapa mau kalender My Sufi Channel? Dah siap dah, belum ambil je. 2024 pun kalender. Stok dah jual popcorn. Pakcik dah jual popcorn. Stok harian yang jual kat pesta orang kampung. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, bang. Oh, jual situ lah? Ujung minggu memang situ lah? Ya, memang seminggu tiga kali. Seminggu tiga kali? Ah. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Sebungkus RM4, ha? Popcornnya sebungkus RM4. Ambil 3.10. 3.10. Bang, jalan-jalan lho, bang. Alhamdulillah. Okay. Masih? Sama. Kretat. Sampai ujung tu saya berjual. Di luar tu pun ramai. Di luar tu pun meriah. Orang berjual. Sorry. Mau jual sikit kelak. Cipa apa ya? Cipa ada. Kalender. Oh, ingat apa tadi? Semangka. Klub daun untuk mula ketupat. Oh, ada ubi. Keladi. Oh, keladi punya ubi je lah. Keladi. Ikan. Udang. Udang kah? Oh, udang. Oh, udang besar. MK, bang. Mok, bang. Mok kalender kah? Kalender mok datang situ agak. Kalender mok datang situ agak YB. Nya beri sendiri dengan kita orang kalender. Nya pergi ke stall sikit-sikit nya pergi. Oh, tak ada udang. Ini bawah saja. Wih, besar udang. Kita pun ada udang je. Kau cari udang. Ada di sini. Itu udang. Hidup. Hai. Ni, beli barang. Cik, ah, balik. Balik dah? Mabik jalan, mabik jalan. Wah. Saya dah nangga-nangga kuih dek. Ah, udang hidup tu dalam air. Udang speed biru. Daripada Syaril tadi. Dah tapak. Berapa sekilo eh, kak? Udang eh? Udang eh? 55 sekilo. Udangnya 55 sekilo. Udang galah. Tak udang galah. Besar. Besar bang. Udang dalam kolam. Udang dalam kolam. Besar. RM55 ah, yang tu pun ada juga. Yang tu RM54. 3 ekor atau RM54. Nampak. Macam yang kami makan dekat Oyak kan. Mi-nya dengan udangnya RM35. Atau RM54 udang besar tu kan. Ada RM45, ada RM40. RM54 dengan RM40. Ha? 90 ha, dua-dua 90. Nak beli dua-dua sekali ni 90. Tu ada yang mampu paling kita udang galah Haniza. No, kita pun kalender tak bang. Oh, kami buat kalender boleh-boleh. Kelak me kelak jumpa Tajul, kelak jumpa. Kami agak kita akan insya-Allah. Lama sini agak kita sini. Kerang ada jual stok. Ha. Jual. Waalaikumsalam bang. Kerang tu sekilo 25. Ha. Oh, udang-udang apa ya? Payak besi. Payak besi. Berapa bang sekilo? Sekilo 25. Sekilo 25. Payak besi. Sepinggan 10. Sekilo 25. Satu tompok tu RM10. Payak besi ya. Nunggah yang payak besi. Sepinggan. Sepinggan 10. Nak beli sepinggan macam tu pun boleh. RM10 je. Minyak wangi kereta pun boleh kalau ada lagi. Ada, ada, ada. Kami tunggu bulan 1 tu, Jol. Ada stok baru sampai. Kini tu ada stok tutti frutti dengan kopi je. Stok kerangnya. Ikan-ikan pun ada stok.
Minta. Yang wangi jelah insyaallah insyaallah. Bang, jumpa lagi bang. Terima kasih. RM55 sekilo tadi udang. RM55. Seafood tegar sajalah kat Dugayah. Siapa minyak seafood boleh beli kak. Marek Tim Suyan dah beli minyak wangi. Yes, betul. Tim Suyan Marek beli Tutti Frutti, kopi. Gambar je belum keluar. Kelak kita post gambar ya. Kita belum post lagi gambar ya, Ariel. Bawa kalender MSC dengan minyak wangi, Fendi. Boleh, boleh. Sini nak jumpa kita, Fendi. Kami, mungkin esok buat kami ambil kalender kami ya. Esok. Kalender tahun baru kami ya. Baru sikit lah. Lain sikit daripada dulu. Kalender lama pun dah habis dah. Esok. Siapa nak cari kalender kami ya. Esok kami bawa nak ambil. Siapa mahu kelak boleh roja-roja. Boleh jumpa kami di Miri lah. Fendi kita di sini di Miri kah? Kelab yang cari. Kelab boleh hantar kita kalender pun mok. Okay, tu YB Look tengah hantarnya pun kalender. Apa? Tengah meagihkan kalender barunya. Kalender 2024. Jom kita follow sekejap lagi. Sebelum kita nak habiskan kita pula. Oh, di luar ni pun ada gerai-gerai lagi. Lupa main nak pergi. Kami nak pergi gerai luar-luar ni juga. Untuk YB. Asyik kalendernya. Pegang kalendernya kan? Ya, kalendernya. Kalender 2024. Tunjuk stop, tunjuk stop. Di bosku ada udang kah? Syaril, mana ada udang saya tadi ya? Syaril, mana ada udang saya tadi ya? Udang galah. Salam MSC, hujan kah berkenur? Si hujan. Cerah, secerah-cerah. Tengah agihkannya pun kalender 2024. Kena jalan sebelah dulu ni. Nak pergi ke luar. Ya. Kena jalan ke depan dulu. Ada gerai-gerai jualan je depannya. Jom kita pergi. Situ si hujan mendung. Mendung tapi mendung tak berhenti hujan. Bandar-bandar pun ada stok. Ya, mocun pun dah. Kau nak beli mocun tahun baru. Hopis Gomen Rasubis ada diagih kah? Oh, si pasti. Mungkin ada. Mesti ada. Mestinya ada beri. Bang, assalamualaikum. Acak baju Hot Wheel. Pola sendiri kah? Oh, acak. Belakang pun ada. Wow. Datsun 510. Saya dah jual lah baju dah. Eksklusif lah. Okey bang. Macam baju jualnya stok. Gerai-gerai makan ada depan nun. Stok baju-baju. Stok dekat RTC Subis. Jual tudung-tudung. Bang. Tudung-tudung baju-baju. Macam-macam ada. Hujung minggu memang ramai stok. Weekend. Dekat RTC ya. Di depan tu stok gerai-gerai jualan. Makanan-makanan, minuman-minuman. Ayam cheese. Banyak. Meriah di luar. Jagung. Siapa cari jagung? Jagung manis tu rasanya. Berapa jagung ya kak? RM10 sikat. Sikat RM10. Ada hari singgah. Boleh-boleh. Singgah. Tu ayam cheese. Hai bang. Terima kasih lagi. Berapa ya? 15. Ayam cheese Mr. Aris. Ada hari sini boleh. Jumpanya mari. Okey bang, saya bang. Dia jual cendawan goreng crispy sejak 2014. Goreng crispy. Oh, cendawan
tasty wedges. Ini apa ya yang? Ini itu ayam pandan. Oh, ayam pandan. Oh, ayam pandan. Okay. Lolok goreng. Ya, nasi lemak 03, nasi goreng. Ayam goreng pun ada, Dok. Ah, ya, nasi lemaknya. Oh, itu nasi lemak. Berapa ringgit, Kak, contoh, Kak, nasi lemak? RM8. Oh, ini belum ada sambalnya. Sambalnya asing ke lah. Oh, tak ada sambalnya. Tinggal ayam sekali lah, Pak. Okey. Kita jalan lah pergi hujung tu dah. Hujung untuk jual apa? Jangan lupa share kan? Share. Jangan lupa. Okay. Sate ada. Bakso. Kena daya dengan sambal. Tak panas. Pisang tu pun ada nak. Pisang apa tu, Kak? Pisang apa nama tu? Pisang apa nama merah ya? Pisang tandok. Bukan, ada namanya kan? Pisang. Oh, bahasa Kedayan lah. Oh, warna purple lah. Tu apa tu, Kak? Apa nama tu? Lepat ubi. Lepat ubi. Berapa sikit? 50 sikit. Lepat ubi. 50 sikit. Jom, jalan. Jalan lagi. Tu ada lauk-lauk campur dapur keluarga. Nasi campur tu. Lauk-lauk ada, kuih-kuih ada. Okay, ada orang main futsal ke arena? Ada-ada. Sebenarnya start pagi tu. Hari tu masih ada grouping pun stage. Mungkin final petang lah. Tu kuih muih tu. Belakang tu ada jual barang-barang pre-love, bundle-bundle kan. Pre-love yang barang yang masih bagus tapi dijual balik. Kursi roda pun ada, helmet pun ada, exhaust. Aduh, baju dah habis. Exhaust. Wow. Baik, alhamdulillah. Kita oh, ada helmet tu. Scramble pun helmet. Kita apa? Awal tak? Awal tadi. Awal pagi. Hujan ni ke? Hujan. Hujan sikit tak? Habis tu. Ada hilang kereta. Oh, speaker lemak. Oh ya, kena kami pun radio ya, Philips. Semua boleh pakai lagi, Pak? Boleh pakai lagi kan? Wheelchair pun ada. Laptop pun ada tak? Tak. HP? HP. Lama pun tak? Tok berapa bang laptop? 300. 300 lah? Oh, 300 lah? Ya. Kumpang pun kompo. Oh, radio lama. Lama lagi. Okay, bukan marik di sini? Yes. Kita buka kita. Wah, alhamdulillah. Hai, jumpa lagi. Ada orang datang banyak nak cari robot ni apa kaya? Ada. Tapi orang dah tunggu-tunggu lah. Tunggu mula. Tapi boleh reserve lah. Boleh reserve. Boleh reserve. Sampai kau apa malam tadi? Sampai pukul 9. Masih je lah sampai 7. Apa isyak? Okey. Gelap-gelap. Malam ada event ah. Oh. Cari kelengah malam tadi ah. Ada. Okey. Bang. Apa ada? Bye-bye, alhamdulillah. Ada yang bisa pekan tadi? Bila? Ada sekejap je. Sebab malam tadi ada pergi tempat lain. Malam tadi kan ada line problem malam tadi kan? Oh, ya, line problem malam tadi. Baik, jalan-jalan lho. Okay. Kasut. Sama-sama. Lepas tu sini. Lepas tu, pergi nak cium dekat orang. Bila? Petang. Petang? Okey. Oh, nak tak tahun baru tu kan? Bila nak cium. Ada event countdown ni. Ya, abang nak dengar apa ya, bang? Malam pula kami orang ada event di Kuala Miri. Ya? Sini? Kuala Miri. Kuala Miri. Oh. Oh.
Pukul apa? Sambut New Year nak? Ha? Nak sambut New Year? Oh. Dari petang sampai pagi. Oh. Sampai malam lah ya? Sampai malam. Main mercun lah? Agak sampai mercun lah. Oh, okey, okey, okey. Pemain kat Pumen lah. Pemain kat silanya. Oh, dekat Kota Miri. Seberang eh, kasih tak? Seberang Pumen. Seberang Pumen. Belum Melayu. Okey, okey. Thank you Bang Makai, Buik Star. Terima kasih. Dah boleh pusin. Daripada dalam test sebenarnya. Memang mahal. Situ lagi kita jalan. Situ pun ada baju-baju di luar tu. Meriah luar tu, bukan dalam aja. Oh, hujan dah mula merintis-rintis. Harap si hujan lebat. Macam-macam lah. So, singgah-singgah guys, singgah-singgah. Jesse pun ada setiap. Tok kedai yang tadi. Oh, ni sebelah Nur. Oh, sekali bang lah. Oh, dua-dua. Kecap baju Hot Wheel lah tadi lah. Nyepolah sendiri, eksklusif untuk nyampun je. So thank you guys, terima kasih lagi sekali yang nanggal live tu. Kami nak endkan live tu dulu. Tapi sebelum kami nak endkan live tu, kami nak mandah sikit rahsia. Rahsia yang kami si pernah beritahu sebelum tu. Saya ada rahsia lah. Cuma nak ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Kenangan-kenangan 2023 kan, simpan jadi kenangan kan, jadi sejarah. So 2024 tu kita teruskan perjuangan kita. Macam kami pun sama juga, nak teruskan perjuangan untuk MySubi Channel lah. Okay, so doakan kami, semoga maju jaya untuk tahun 2024 lah, insyaAllah. So thank you lagi sekali guys, terima kasih. Terima kasih yang menyokong, terima kasih yang support-support kami tanpa henti, tanpa lelah. Share, komen, like, apa lagi lah, macam-macam lah, macam-macam. So terima kasih lagi sekali atas support kita orang semua. InsyaAllah ada masa kelak kita akan live lagi insyaAllah, malam kah, esok kah, okay? So terima kasih lagi sekali guys, kita jumpa lagi di tahun 2024. Assalamualaikum.